Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, jurusan Kebidanan kelas B, semester 4. Hari ini kami akan melakukan penyuluhan mata kuliah kesehatan reproduksi dengan tema seks bebas pada remaja. Selanjutnya perkenalkan dari moderator. Perkenalkan, nama saya Stitanda Korompot. Di sini saya sebagai moderator. Saya Hindun Handayani Abbas sebagai pemateri pertama. Saya Tri Ipan Kabula sebagai pemateri kedua. Saya Dea Pandui Natalimonu sebagai anggota. Saya Ferawati Kaedri sebagai anggota. Saya Sasmita Egenisa sebagai anggota. Saya Sri Indayani Baginda sebagai anggota. Selamat menyaksikan. Snowflakes fall on the evergreens and they cover all the streets. Sing along as we run through all of these white hills, oh so deep. Yang sudah melakukan hubungan
terjerumus ke pergaulan bebas atau seks bebas karena ada beberapa penyebab. Penyebab pertama yaitu rendahnya taraf pendidikan keluarga. Nah, di sini maksudnya yang poin pertama ini, keluarga di sini membolehkan, mengizinkan anak-anaknya untuk berpacaran, bahkan masih di usia remaja. Padahal kan dalam Islam tidak diperbolehkan untuk berpacaran, kan? Ya. Kemudian yang kedua, keadaan keluarga yang tidak stabil atau broken home. Di sini ada, mohon maaf sebelumnya, ada yang orang tuanya sudah berpisah? Belum ada ya, alhamdulillah. Jadi di sini, misalnya contohnya seperti ini, ada yang sudah broken home. Nanti kan orang tuanya kan sudah tidak fokus lagi ke anaknya. Dia hanya fokus ke dirinya sendiri. Jadi anaknya itu, biasa aja, cuma saja tidak mau urus sama kita. Kesumpar main dengan orang-orang lain, semua obat tunangan kita kan biasanya seperti itu. Kemudian poin yang ketiga yaitu orang tua yang kurang memperhatikan. Di sini juga sama ada kaitannya. Meskipun orang tuanya yang belum broken pun, yang tidak broken pun, ada juga yang kurang memperhatikan anaknya. Jadi entah itu terlalu sibuk dengan pekerjaan atau ya orang tua. Jadi seperti itulah, jadi kita harus pintar-pintar untuk menjaga diri. Kemudian lingkungan setempat kurang baik, kurang berhati-hati dalam berteman. Nah, di sini ada kaitannya juga, apabila kita berteman dengan orang yang seperti apa, kita juga kan seperti itu. Jadi kalau lingkungan kita baik, otomatis kita juga akan terhindar dari seks bebas. Meskipun kita berteman dengan orang yang hijab, yang berkerudung, yang imannya yang sangat bertakwa kepada Allah, ataupun kita berteman dengan orang yang ugal-ugalan, tapi jika kita tidak sadar diri, otomatis kita akan terjerumus ke seks bebas tersebut. Jadi, meskipun kita berteman dengan siapa, bukan berarti kita memilih-milih teman, kita harus sadar diri, harus mendekatkan diri kepada Allah agar terjauhi dari seks bebas ini. Kemudian yang terakhir adanya teknologi informasi atau internet. Nah, di sini kan, ini salah satu yang sudah ada Android. Ini Android adalah salah satu yang paling besar untuk menuju ke seks bebas. Kita kan bisa melihat YouTube ada, ada video-video ini. Waktu lagi bulan putih, boleh membuat tidak ya? Saya harap internet ini kita lakukan untuk yang hal-hal positif. Selanjutnya ciri-ciri pergaulan bebas. Nah, di sini kita bisa mengetahui ciri-ciri teman-teman kita yang sedang mendekati pergaulan bebas atau seks bebas tersebut. Pertama, penampuran harta untuk memenuhi keinginan seks bebasnya. Sini yang orang yang sering minta uang, mama minta uang putih, mama minta uang. Ciri-ciri seks bebas itu, jadi jangan selalu minta-minta doi, jangan sering-sering minta uang sama orang tua, ya, supaya tidak mau terjerumus ke seks bebas tersebut. Selanjutnya rasa ingin tahu yang sangat besar, misalnya rasa ingin tahu yang sangat besar, internet tadi di YouTube, kan kita pas buka ada kan pilihan-pilihannya, pasti ada yang kasih lihat-lihat badan sabda, begitu kan? Nah, itulah saya ingin tahu yang sangat besar seperti itu. Atau baru misalnya lihat film, saya suka drama Korea sini. Ada yang suka drama Korea? Ada. Oh, ini ini kan? Di drama Korea kan ada juga yang ciuman, tiba-tiba rasanya yang besar. Tiba-tiba cium nih. Gimana supaya dia mencium? Rasanya kayak sangat besar, ternyata kan cuma sanang-sanang di dunia ini cuma satu menit, sanang sekali seperti itu. Kemudian terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab yang disadari. Nah, sini biasanya terjadi perubahan-perubahan ini di diri kita. Emosi itu kan bukan berarti mesti marah-marah. Kalau misalnya marah-marah, warso pas bertemu dengan DP cowok, kenapa tuh dimaskan, disuruh
dia sumpir lagi dia lain. Sudah bapak dia dia lagi dia lain tak cium. Sudah, sobat kerja di itu, sobat kerja di itu, seks bebas semua. Dia semua cium, dia semua goreng-goreng. Ih, saya tanya bukan pengalaman ini adik-adik. Biasa banget kan? Kemudian terjerat dalam kisah pura-pura dengan menggunakan obat-obat terlarang. Salah satunya, kalau misalnya kan di sini kan ada pelap-pelap ya? Ya, nah, kafe atau kafe? Kafe. Oh, kafe. Oke. Okay. Itu biasa. Itu kamu kak. Biasa kan di sini? Biasa juga di mana ya itu? Nongkrong. Bisa deh tangan-tangan tuh. Sudah. So mbak DJ mbak DJ. Tadi kira ini sudah kore-kore. Meskipun dia astaga rumah, nggak boleh. Kemudian menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. Salah satunya sosok suci. Sosok suci itu gue bakal yang tadi bang. Cuma mau belajar di rumah. Oh iya, di gimana desa pak? Di taman-taman. Ternyata apa? Pas turun ke sana di taman-taman atau di sudara, di sebelah sana sosok ada jemput itu. Cuk, saya ternyata lama sekali. Tersuara lama sekali buat tumbuh-tumbuh. Gitu, salah satu munafik dalam masyarakat keluar kan dekat aku balik. Ih, sayang sekali anak ini ibu itu. Sudah jaga keluar dia keluar cuma mau belajar. Kan sama dengan munafik toh dia bohong. Kemudian perilaku yang tidak baik itu sudah termasuk perilaku yang tidak baik. Mau membentak orang tua. Itu ciri-ciri mau kasih bebas. Jadi kan yang melakukan dari orang tua ini astagfirullahaladzim. So menjadi seks bebas kita ya Allah seperti bulan bebas ada perasaan saja pakaian terbuka untuk yang tidak menutup aurat untuk wanita bukan untuk lelaki jangan boleh laki-laki sampai kamar kuno sudah kan terjadi banci kemudian mudah mengalami kegelisahan atau emosional selalu ingin melawan rasa malas berubah dalam keinginan selalu menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri serta ingin mencoba banyak hal. Jadi yang ciri-ciri yang dari ini sudah termasuk di ciri-ciri yang sebelumnya. Sampai di situ penjelasan yang saya materi saya nanti akan ditambahkan oleh teman saya. Nanti sebentar ada sesi pertanyaan. Adik-adik teman-teman silakan bertanya ya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi. Di sini saya akan menjelaskan akibat atau dampak dari seks bebas serta cara mengatasi. Yang pertama itu akibat pergaulan atau dampak seks bebas. Yang pertama hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah di sini maksudnya jika sudah berhubungan kemudian dia hamil nanti bikin malu keluarga, bikin malu orang tua. Kemudian yang kedua itu menurutnya tingkat kesehatan. Kemudian tingkat kesehatan di sini maksudnya jika sudah terlanjur berhubungan seks dengan pasangan itu akan rentan dengan penyakit seperti contohnya itu HIV/AIDS. Salah satu penyakit menular seksual yang sampai sekarang belum ada yang obat. Jadi hati-hati. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan kriminalitas di sini. Contohnya seperti aborsi atau menggugurkan mati kandungan karena dia sudah lanjut hamil, sementara dia takut di orang tua berapa tahun, kemudian masih sekolah, jadi dia terpaksa bakal gugur mati kandungan atau sejati juga dia mau karena dia stres, mau pikir bagaimana ini ya, sudah lanjut bunuh diri jo, jadi jangan sampai. Kemudian poin keempat itu meregangkan hubungan keluarga. Meregangkan di sini maksudnya karena terlanjur terjerumus, nanti itu dia so kuat ada dengan orang tua minta-minta aku suka kawan-kawan malam sementara dia ke orang tua barang-barang kemudian berkorban lagi. Kemudian menyebarkan penyakit seperti yang saya jelaskan tadi itu tentang penyakit HIV. Kemudian menurunnya prestasi. Masih sekolah, cuma sudah jaga pikir-pikir cowok, sudah jaga belajar, langsung putus sekolah. Kemudian
dia tidak dapat juga itu berdosa. Tentu dalam Islam dilarang ya. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama itu jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri di sini maksudnya orang harus mampu membedakan mana yang baik untuk orang ke depannya dan mana yang buruk. Kemudian menanamkan nilai ketimuran. Nilai ketimuran di sini maksudnya nilai keislaman. Jadi yang ada itu kenabian, kemudian menjaga keseimbangan pola hidup. Maksudnya orang harus pintar-pintar atau perantai waktu, misalnya gimana waktu untuk belajar, gimana waktu untuk bersantai-santai, seperti itu. Kemudian banyak beraktivitas secara positif. Kemudian berpikir masa depan, orang harus berpikir bagaimana orang di masa depan nanti. Bagaimana orang berpikir supaya orang ini bisa membanggakan orang-orang tua, bukan membuat malu orang tua. Kemudian mengurangi modal fisik, selalu membaca buku, berkomunikasi dengan baik. Di sini maksudnya orang harus terbuka dengan orang tua. Jadi jangan pasang pisang bumi, pasang rahasia. Kemudian ikut sosialisasi pada yang berjalan bebas seperti sekarang ini. Kemudian menegakkan aturan hukum. Maksudnya pemerintah di sini juga harus membentuk aturan tentang apa? Dilarangnya seks bebas seperti itu. Baik, dari itulah pemaparan materi dari materi 1 dan materi 2. Pada materi menjabat terima kasih. Selanjutnya untuk sesi pertanyaan. Jadi nanti ada dari di sini yang ada rasa yang tidak jelas atau mungkin ada yang lebih bertanya, kan silakan bertanya ya. Jangan malu. Ya. Ada yang mau tanya? Tapi yang dilakukan remaja melakukan seks bebas. Tahap yang dilakukan remaja melakukan seks bebas. Pertanyaan selanjutnya, apa saja upaya pencegahan seks bebas? Sebelum masih ada yang ingin bertanya, kita silakan. Apa solusi Islam dalam penanggulangan seks bebas? Jelaskan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam perubahan perilaku remaja dalam urusan seks. Boleh? Sudah? Iya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya sangat bagus-bagus. Selanjutnya sesi istirahat. Sesi istirahat ini akan digabung dengan sekaligus untuk menjawab pertanyaan. Jadi sambil menyelam. Kepada teman-teman, kontribusinya tolong dibagikan. Ya boleh terus lagi. Yeah.
tentang keimanan, menanamkan nilai-nilai agama, moral dan etika, menghindari perilaku yang akan merangsang seksual, jujur pada diri sendiri, kemudian memperbaiki cara berkomunikasi, menjauhkan diri dari berduaan di tingkat sepi. Apakah siap-siap? Baiklah, sini saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, apa solusi Islam dalam penanggulangan seks bebas? Nah, salah satu solusinya antara lain yaitu dengan memberikan hukuman yang berat seperti yang telah disampaikan sebelumnya, sehingga manusia merasa takut untuk berbuat zina. Kemudian memberikan pemahaman atau suatu ketetapan yang mampu intinya di mana kita menjelaskan tentang pemahaman tersebut sehingga masuk ke dalam hati nurani sehingga mereka takut untuk berbuat zina. Kemudian memberikan saran agar menjaga hawa nafsu. Kepada penanya, apakah sudah puas atau ada yang kurang jelas? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arsel, yaitu jelaskan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam perubahan perilaku remaja dalam urusan seks. Salah satu faktor yang paling berpengaruh itu yaitu bawaan dari luar negeri atau barat yang sering memakai baju seks atau tali saat itu juga salah satu film-film yang tidak bermoral yang tidak harus ditonton oleh remaja. Baik, itu salah satu pertanyaan jawaban dari saya, teman-teman. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik, saya akan kembalikan pada moderator. Baiklah, itulah pemaparan jawaban dari kami. Kepada adik-adik, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Marilah kita tutup acara kedua para sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiqul haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Somebody